Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi file template bagaimana cara membuat foto Polaroid strip dengan cepat dan mudah seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nanti templatenya seperti ini. File template dan action Photoshop ini saya bagikan secara gratis. Silakan teman-teman download, dan link downloadnya silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat foto Polaroid strip, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, saya buka Photoshop. Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6. Pertama yang Anda siapkan adalah foto, minimal 15 foto seperti ini. Saya punya contoh foto begini, BTS, juga foto ini, ada 15 foto. Selanjutnya teman-teman download template dan action yang saya buat. Jadi teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Lalu teman-teman ekstrak, caranya klik kanan, pilih extract here. Masukkan password, passwordnya only Ridwan, kecil semua, lalu di OK. Nah, teman-teman akan mendapatkan 3 file di dalamnya, seperti ini. Ini file actionnya, ini file templatenya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa membuka ini untuk melihat panduan pembuatannya di sini, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan file action ini ke dalam Photoshop teman-teman semua atau ke Photoshop kita. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Saya minimize. Pertama teman-teman aktifkan dulu jendela action. Cara mengaktifkannya di sini. Pilih menu Window, lalu pilih Action atau Alt F9, akan tampil seperti ini teman-teman. Dan ini action yang kemarin saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya, bagaimana cara membuat foto Polaroid 4R, 3R, dan 2R. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, cara memasukkan action Polaroid strip ini, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman ke sini, ke pojok kanan atas, lalu klik, lalu teman-teman pilih ini, Load Action. Teman-teman cari yang teman-teman download tadi. Saya buka di sini. Nah, ini actionnya, akan kita masukkan teman-teman. Ini action yang telah saya buat untuk Polaroid strip 3 ini ya. Terus saya load, maka akan masuk ke sini teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan 2 action. Yang pertama itulah Polaroid stripnya, dan yang kedua adalah action untuk menghapusnya. Sudah begini, lalu teman-teman buka templatenya. Saya kembali ke sini, buka template ini teman-teman. Double klik saja, double klik, maka akan terbuka. Nah, ini templatenya, ini saya geser saja actionnya ke sini. Sudah begini teman-teman, lalu teman-teman buka gambar, 15 gambar, file, open, ambil gambar. Contohnya misalkan BTS ini sudah saya siapkan. Di blok semua teman-teman, di blok semua, Ctrl A gitu ya. Lalu kita pilih open, akan terbuka.
Oke, sudah terbuka semua teman-teman. Sekarang kita aktifkan kembali file template-nya. Kalau teman-teman masih bingung membuka file template-nya, di sini kan nggak ada nih. Nah, nggak ada ya. Teman-teman pilih yang ini di sudut kanan atas. Ada panah ke kanan begitu ya. Baru teman-teman klik, baru pilih yang ini template-nya. Maka akan tampil template-nya ini teman-teman. Nah, di sini di layer, sini teman-teman pilih atau aktifkan foto 1.1 di sini. Ini ya, teman-teman aktifkan. Selanjutnya untuk menjalankan action-nya, teman-teman pilihnya yang ini teman-teman. Klik Polaroid. Saya ulangin. Klik Polaroid strip, lalu teman-teman klik tombol play untuk menjalankan action yang telah saya buat. Baru di play, maka actionnya akan berjalan mengisi di kotak-kotak hitam sampai 15 foto terisi semua dalam kertas A4. Nah, selesai teman-teman. Sudah terisi semua 15 foto, tinggal kita edit seperti ini dan seperti ini. Ini kan kurang pas posisinya karena fotonya ini adalah landscape. Yang ini juga landscape. Nah, cara mengeditnya sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman aktifkan ini auto select-nya ada centang ya, teman-teman, biar bisa memilih langsung objeknya. Misalkan ini saya pilih objek ini, lalu teman-teman aktifkan ini show transform control. Di sini akan tampil handle begini. Lalu teman-teman klik tombol shift berbarengan dengan Alt, baru tarik begini. Oke, kalau sudah di enter atau dicentang di sini. Itu teman-teman. Berikutnya yang lainnya lagi, yang lainnya. Nah, yang lainnya ini juga sama. Tekan shift, tekan Alt, baru ditarik. Posisikan yang tepat. Oke, baru di enter atau dicentang. Ini lagi, tekan shift, tekan Alt, posisikan, enter atau dicentang. Berikutnya yang ini, caranya sama teman-teman. Caranya sama teman-teman. Pilih ini, tarik, tekan shift, tekan Alt, tarik begini, baru enter atau centang. Jadi teman-teman, wah ini ada yang belum nih, ini teman-teman, ini ada yang belum. Nah, ini ada yang belum. Ternyata ada yang belum kita sempurnakan. Tekan shift, tekan Alt. Enter atau dicentang. Selesai, teman-teman. Nah, seperti ini juga ini belum disempurnakan. Ini kita atur, teman-teman. Ini juga kita atur posisinya. Ini juga kita atur posisinya. Udah ya, selesai semua ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal di print teman-teman, tinggal di print. Pilih menu file, pilih print. Atur settingan printernya. Saya pilih printer yang saya gunakan di sini, Epson L800. Terus print settingnya kita lihat. Sudah benar ya, ukuran kertasnya A4. Landscape. Terus quality optionnya saya pilih foto. Terus di sini tipenya saya gunakan jenis kertas yang saya gunakan, sesuaikan dengan teman-teman. Teman-teman menggunakan kertas jenis apa? Terus saya oke. Lalu di sini pilihnya print untuk mencetaknya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Di print gitu ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat Polaroid strip dengan gambar yang lainnya, berarti gambar ini kita hapus, teman-teman. Kita hapus. Caranya, teman-teman posisikan dulu layarnya. Yang aktif adalah layar paling atas di sini, atau layar paling atas yang aktif. Selanjutnya teman-teman pilih action delete ini, action delete ini. Lalu teman-teman klik play untuk menghapusnya. Play untuk menghapusnya. Maka template-nya akan kosong kembali. Kosong kembali teman-teman. Lalu teman-teman ambil lagi gambar
yang ingin dibuat Polaroid strip lagi. Sambil gambar lagi ya teman-temannya. File, open, ambil gambar lagi. Misalkan gambar yang lain ini. Saya buka Ctrl A, lalu saya open. Kita tunggu sebentar. Sudah selesai. Kita aktifkan template kita. Cari di sini, teman-teman bukanya. Klik Polaroid strip PSD. Kembali ke sini. Kita lihat di sini. Kita aktifkan layar foto 1.1 di sini. Baru kita kembali ke sini ke action Polaroidnya. Klik di sini untuk membuatnya, lalu kita play kembali. Play untuk membuatnya. Play. Maka akan dibuatkan Polaroid strip kembali dengan gambar 15 gambar atau foto dengan ukuran kertas A4. Nah, selesai teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Bagaimana cara membuat Polaroid strip dengan 15 foto dengan cepat dan mudah? Untuk ukuran gambar dari Polaroid strip ini, ukuran keseluruhan primnya ini 4,8 cm dikali 15 cm. Jadi lebarnya itu 4,8 cm, tingginya 15 cm. Mengenai ukuran foto di dalamnya ini ada 3 buah foto. Itu masing-masing ukurannya 4,3 cm dikali 4,3 cm. Jadi ini 4,3 cm lebar dan tingginya ini juga sama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Ditunggu tutorial Polaroid lainnya dari saya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.